Yes. Okay, kita ada Hyper. Hyper Act in the house, yo. Okay, Hyper Act sekali dengan Era dan juga DG untuk kempen terbaru diorang ni. DG. Hashtag Johar Rockstar. Kenapa Johar Rockstar? Sebab kita mencari juara. Juara. Rockstar. Baru. Di mana kita akan jadikan dia Rockstar lah. Okay, sebenarnya Hyper Act bersama juga dengan Era. Banyak lagi jap. Projector Band, Bumpface, Khalifah. Dan lima kumpulan ini akan mencari siapa-siapa saja kat luar sana yang tahu menyanyi apa-apa lagu tapi versi rock. Yes. Dan korang kena upload video tu dekat Instagram. Senang je. Instagram siapa? Jangan lupa hashtag Johar Rockstar dan juga hashtag Jom Live. Dan juga mestilah Era FM. Jadi korang akan pilih tiga yang terbaik. So diorang ni akan menjadi lebih kurang macam cikgu lah, macam mentor. Tapi kita tak panggil diorang mentor, kita panggil diorang Brother Rock. So untuk korang sendiri yang akan memilih siapa yang akan korang ajar ni, apa kriteria yang perlu ada? Mendengar tu semua macam sesi kami memang nak duduk bawah Hyper Act. Itu yang paling penting kriteria. Untuk pilih ni. Diorang tu yang pilih. Diorang ni. Yang mesti kita mesti nak tengok dia punya karakter, dia punya feel nyanyian, dia punya konsep mestilah rock. Nada-nada kena dengan melodi, dengan muzik yang kita kena buat. Kena ada style ke? Style tu mestilah, mesti rock lah. Kadang-kadang kalau tak ada pun kita masih boleh train lah, boleh grooming. Kalau dia pakai plain je tapi suara rock dia gila. Dia kena pakai macam sini. Macam dia nyanyi lagu. Tapi dia orang Fah, dia orang kena dia orang kena tukar tau. Macam contoh lagu Aida Jebat, Pencuri Hati. Semua dia kena rock tu. Dia orang kena buat macam tu kan? Boleh. Semua korang kalau nak menghina, okey, sekarang ni kita nak tanya dengan kecil lah. Okey, Hyper Act bagi peluang dekat siapa-siapa untuk diorang ajar, diorang didik. Sekali terlagi sedap pula pada kau. Lepas tu diorang macam mula sisihkan kau. Tendang. Macam tak bawa kau pergi show. Sebab apa tau, bukan pasal kau tak bagus. Sebab kau pakai stokin sebelah. Dia sebenarnya dua belah ni. Dia dua belah. Tapi ni seluar ni. Sebelah ni singkat. Ini rock, ini fashion. Ini kira nak tunjukkan dia kecil lah. Tapi aku suka bila dia pakai macam ni. Orang dah tak hina aku dah, tak pakai stokin. Tiap-tiap minggu dah ambil kena. Tak pakai stokin. Apa pesan? Tapi dia pakai stokin. Okay, so macam mana cik kalau terjadinya benda-benda gini kat kau? Soalan ni, terpanah. Tak jadi kot. Kau yakin? Tak akan jadi. Sebab apa? Pemenang untuk Johar Rockstar ni akan mendapat slot di Academy Fantasia. Yes, betul. Maknanya tak payah masuk audition tau, Fah. Dia menang dia Johar Rockstar ni, dia akan terus ada tempat dekat AF 2016 berserta dengan wang tunai berjumlah RM5,000. So, kempen ni akan berjalan selama berapa minggu? Tempoh dalam lebih kurang Ogos-September. Okey. Final dia pada ujung September. Ujung September lah. Maknanya ngam-ngam nak masuk ke AF lah. Maknanya dia menang je dekat sini, dapat can pula masuk AF. Betul. Okay, dia wakil rocker. Susah sangat ke nak cari orang yang ada suara rock ni? Sebenarnya agak susah juga. Tapi ramai juga kat luar sana. Nampil boleh je. Kau buat aku macam kena tahu. Seriously, susah ke? Ada kat luar sana ada, cuma dia orang kadang-kadang dia orang tak nak datang audition. Dia orang tak yakin ke sebab saingan ramai kan. Sebab audition macam nervous juga bila jumpa korang, tapi kali ini guna Instagram je. Betul. Jadi mungkin ada tak possibility dia orang boleh edit ke? Boleh ke? Tak boleh. Kalau dia tukar yang color tu mono lah. Tak apalah, suara. Ada app yang boleh tukar atau enhance your voice. Kita boleh tahulah benda tu dia live ataupun dia. Kalau dia hantar kat korang suara Snapchat yang yang terang dia tak dapat. Saya kecil sini pun audition dulu pakai Instagram. Dia dengan Instagram. Betul. Aku confirm lah kau akan ditukar. Kau pun boleh.
Kau pun level ni. Okay, last word. Mungkin ada kata-kata untuk mereka yang nak mencuba nanti, yep, nak duduk bawah HyperX apa, silakan. Okay, kepada semua rockers kat luar sana, yep, jangan lupa hashtag Johar Rockstar dan juga hashtag Jom Live. Jangan tutup tu, apa tu? Private. Jangan private. Tutup kamu tu. Sebab kadang dia upload video. Betul. Upload. Kau mesti Instagram kau baru 2 follower kan? Baru lagi ada. Dia yang membuka. Instagram bahasa Melayu. Kita buat bahasa Melayu. Apa dia? Kalau bahasa Melayu private dia sebut apa? Peribadi. Peribadi. Betul. Dia yang penting jangan private account korang. Oh, jangan private. Thank you so much. Terima kasih kepada HyperX.